Oke guys, hari ini gue lagi ada di Bogor. Hari ini gue trekking ke Curug Walet. Jadi Curug Walet ini tuh cocok banget buat kalian yang pengen banget cari suasana alam, pengen trekking tapi nggak terlalu capek, karena jaraknya tuh sekitar 1,5 km dari tempat parkir mobil atau dari base camp. Terus tadi kita juga trekkingnya hanya setengah jam aja, jadi nggak capek-capek banget, nggak jauh banget jaraknya. Treknya seperti biasa, kalau kalian mulai trekking tuh lewatin perumahan warga, abis itu lewatin perkebunan warga, baru lewatin hutan pinus gitu. Nah ini gue kasih lihat treknya dari bawah sampai ke Curug Waletnya. Ini kita ke gunung itu. Iya, yang atas tuh. Itu gunung apa namanya? Oh, ini sih disebutnya Gunung Bunian, Kak. Gunung? Bunian. Bunian. Ya. Jalannya mulai mengecil. Lihat sini. Ada anjing. Tempat parkir motor terakhir. Wih, keren nih. Ya. View-nya sawah. Sawah. Keren, guys. Wih. Keren. Sejuk banget ya. Ini kayaknya ada 1000. Udah ada 1000 nih. Apanya? MDP-nya. Oh. 1000 ya. Iya kan? 1040. Hutan pinus. Tuh. Banyak pinus-pinusnya. Keren, guys. Alami banget jalurnya. Mantap. Oke. Udah sekitar 17 menit. 1091 MDPL. Tuh, jalurnya kayak gini. Yang lain masih di belakang, masih nunggu. Ijo-ijo. Gila, masih ijo-ijo banget. Oke, nyampe kita. Belum. Nyampe danau maksudnya. Nyampe danau Situ Biru. Situ itu artinya apa? Situ Biru. Airnya hijau. Ya, ya bener juga. Ini Situ Biru, tapi airnya hijau. Gimana tuh? Gimana dong, Bang? Kebohongan. Sekitar 800-an meter kita nyampe di Situ Biru. Hai. Ada orang. Dadah. Dadah. Yeah. Lanjut. Itu ada anak kecil gitu, guys. Mau pertigaan, kita belok kiri. Lihat sana. Hai. Semangat. 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 Lanjut, lanjut. Oleng. Ya, terjal banget. Menurun. Dia awas licin. Rem cakram. Aduh. Turunan. Nih batu-batunya licin soalnya nih. Oke. Di bawah tuh nyampe gerbang curugnya. Ntar lagi nyampe. Ini cuman
sekitar apa nih, setengah jam dari bawah kalau jalan nggak berhenti-berhenti. Tuh. Hai. Tuh, setelah turunan nyampe deh ke gerbang. Sekitar setengah jam dari bawah nyampe ke gerbang curugnya tuh. Belum ke curugnya, baru di gerbang. Ini ada tiga curug. Curug Walet, Curug Payung, Curug Cadas. Sebelah sini juga ada. Nih. Sini banyak curug lewat sana. Tapi kita enggak ke situ. Tempat istirahat sebelum ke curugnya. Turun tangga. Curug Walet, Curug Payung, Pemandian Lewi Hijau, Curug Cadas. Kita lewat sini. Jadi sini jam 4 tutup ya, Bang? Iya. Oke. Okay. Ya, Bang. Wow. Jalan ke curugnya. Nikung-nikung. Tangganya muter-muter. Muter-muter. Kenapa enggak dilurusin itu? Iya nih, tangga kenapa enggak lurus dari tadi kayak muter. Muter. Nah. Jalurnya. Jadi ya curam ya. Nih, berarti pertama dapat lebih hijau ya, Bang? Iya, betul. Baru curug Wangi dan terakhir Curug Walet. Berarti yang boleh mandi tuh di Lewi Ijonya. Curug Pelangi. Yang Curug Waletnya nggak boleh mandi. Langsung curam. Iya nih, curam. Wow. Bener kan curam? Iya, curam nih. Oh, licin lagi. Licin, guys. Dah. Lanjut, lanjut tuh. Ntar lagi nyampe. Nah, jembatan ada deh guys, sungainya tuh, air terjunnya. Curug ini tuh buka dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Terus di sini selain Curug Walet ada juga dua curug lainnya, sama ada Lewi Ejo. Nah, di Curug Walet kalian nggak boleh mandi karena arusnya di situ tuh kenceng banget, air terjunnya tuh kenceng banget, jadi nggak boleh mandi. Jadi boleh mandinya tuh di Lewi Ejonya. Jadi pas nanti masuk langsung nemu Lewi Ejo, di situ baru kalian boleh mandi. Lewi Ejonya di sini, mandinya di sini 2 meter dalamnya tuh. Wah, itu enak tuh berenang di situ ya. Kayaknya seger banget deh. Ya, aku nggak bawa baju. Wah, Curug Waletnya ke sono. Masih ke sono lagi. Ini curug pertama, Curug Payung. Nah. Seger banget. Gila, sejuk. Nih, airnya jernih sekali. Feelnya tuh. Keren tuh. Airnya jatuh di tebing. Terus di bawah kayak lagi hujan. Tinggi banget itu. Iya, bagus ya.
kita lanjut ke Curug Walet. Lihat deh, ini tangganya deh, buat naik nih. Tapi bawahnya tuh itu Curug Pelangi yang tadi, Curug Pelangi yang situ tadi, Curug Payung. Keren ya. Oke, setelah lewat tangga tadi, kita lanjut jalan ke Curug Walet. Mantap ya guys, benar-benar masih alami banget. Jalannya. Kita lewat bawah batu guys. Nyampe Curug Walet. Nyampe ya. Gak boleh mandi. Di layaran teriak-teriak, di layaran lompat. Dalamnya 7 meter. Jangan duduk-duduk di area ini. Cukup 15 menit. Keren-keren. Airnya biru ya. Curugnya ada 3 tingkat. Tuh, disini 3 tingkat curugnya. Oke guys, sampai di sini aja videonya. Kalau kalian suka sama konten-konten traveling kayak gini, jangan lupa subscribe channel ini. Thank you for watching. I will see you next time. Bye bye. Main di kali. Ah. Wow. Keren. Wih, nemu apa nih? Dia dikabur.